Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin teman-teman, masih di suasana lebaran ini. Hari ini kita cek unit ya, berburu mobil impian. Cek unit ada 2 unit. Yang pertama Chevrolet Tavera sama Accord 2005. Bagaimana barangnya? Yuk, langsung saja kita menuju ke lokasi. Unit Tavera 2002. Plat B ya, kondisinya kita lihat penjut-penjut wajar. Nah, mulus semua gitu ya. Nih, sama Mas Rifai. Gimana Mas? Ini sangat memasukkan Pak. Bukan masuk lagi, tapi memasukkan. Memasukkan. Oke oke. Bagus ya. Unitnya ya. 25 juta setengah dapat kayak gini. Untuk dalamnya ya wajar lah, joknya masih utuh bludru. Ini fender touring sih, fender touring yang mesinnya bensin, dikasih mesin Chevrolet yang kayak punya Blazer itu loh. Masih manual semua indikatornya, setirnya palang 4, jok belakang AC-nya sudah double blower kayak pander touring, letaknya di belakang. Ini penampakan dari belakang, joknya kotor banget ya, cuci enggak ada kenanya. Ini bagus. Ke Accord 2005, harga bukaan 35 juta, kondisinya bagus sekali ya. Nah, dari samping ini bagus, velgnya besar. Velgnya besar sekali. Baru dicek sama tim Accord. Ini dari samping. Rodanya belakang halus ya, bukan balap ini, pelek racing R piro ya, R18. Ini malah habis lah mobil. Bumpernya mangap, bumpernya mangap, surung. Kita mesinnya teman-teman, mesinnya seperti ini, kotor tak. Untuk kap mesin masih utuh, kap mesin utuh tanpa siler. Masuk ke interior. Wah, interiornya mewah banget. Interiornya mewah banget, masih bagus semua teman-teman. Manual ini angkotnya. Manual, manual, manual. Masih bersih. Ini ya. AC digital. Head unit standar. Airbag masih utuh, tidak nabrak. Untuk pintu ya bagus seperti ini teman-teman. Ini lacinya hilang nggak ini? Hilang apa enggak ya? Udah tutup atau enggak ya? Ini lacinya enggak ada coy. Masuk ke pintu belakang.
Nah, pintunya. Joknya kulit asli. Masih bagus. Dapat enggak ya nanti ya? Oke. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila berkenan mohon subscribe, like, dan komen. Hari ini setelah cek unit kita pulang ke Kudus. Kondisinya macet ya. Depan enggak ada rob gitu ya teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum.